Jadi guys, kalian pertama-tama klik di event, terus pilih yang ini, bangun rumah bersama. Nah di sini kalau level rumah kalian udah level 3, kalian bisa claim item yang ini guys. Yang ini di sini tuh paket objek kota kuno ucapan selamat. Jadi di sini kalian bisa dapatin banyak item buat ngebangun rumah. Langsung aja kita ke gameplaynya. Jadi guys, kalian tuh bisa bikin bangunan kuno Jepang kayak gini ya guys ya. Kita bakal review rumahnya sama-sama. Di sini ada atapnya guys, ini atapnya tuh gratisan. Terus sama perabot-perabotnya ini gratisan semua guys. Nah, kalian bisa lihat kita masuk ke dalam rumahnya. Rumahnya tuh kayak gini, kayak rumah-rumah Jepang gitu ya guys ya. Nah, ini biasanya ini ruang-ruang santai gitu kan. Pembatas-pembatasnya khas-khas rumah Jepang kayak gitu. Nah, kayak gini. Nah, ada jendelanya di sini. Terus kita langsung naik aja ke lantai 2 ya guys ya. Nah, lantainya kayak gini, rumah-rumah Jepang banget bijir. Nah, ada terasnya kayak gini ya kan. Jadi ini suasananya tuh Jepang banget ya guys ya. Nah, kalau kalian suka anime tuh ya kalian wajib banget ini bikin rumah-rumah Jepangan ya guys ya. Nah, ini gratis guys, eventnya PUBG itu gratis. Nah, kayak gini ya guys ya. Nah, kayak gini rumahnya, lumayan banget anjay. Nah, Jepang banget cuk. Rumahnya Jepang banget ya guys ya. Soalnya temanya nih bangunan kuno Jepang. Jadi kalian bisa berkreasi ya guys ya. Kalian kreasi aja gimana, ada lampion-lampionnya kayak gini guys. Belakang rumahnya kayak gini, ada teras lagi di belakang. Nah, jadi suasananya tuh Jepang banget, cuk. Nah, keren banget kan guys. Jadi kalian wajib banget nih bikin rumah-rumah di Jepangan kayak gini. Kalian bisa juga sih ambil ininya, cetak birunya. Cetak birunya tuh kalian bisa dapatin secara gratis ya guys ya. Jadi selamat buat yang ini, yang pengen berkreasi rumah di Jepangan. Kalian bisa pakai cetak biru atau enggak, kalian bikin sendiri ya guys ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.